Berjumpa kembali di channelnya Yona Musik. Kali ini masih seputar Telaga Sarangan yang merupakan destinasi wisata Kabupaten Magetan. Sambil jalan-jalan mari kita simak sejarah tentang asal-muasal nama Magetan. Pada zaman dahulu Pulau Jawa dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar maupun kecil. Hal ini tidak terkecuali wilayah sebelah timur Gunung Lawu, yang sekarang ini kita kenal dengan nama Magetan. Berikut peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan lahirnya Kabupaten Magetan. Pada zaman dahulu Pulau Jawa dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar maupun kecil. Hal ini tidak terkecuali wilayah sebelah timur Gunung Lawu, yang sekarang ini kita kenal dengan nama Magetan. Berikut peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan lahirnya Kabupaten Magetan. Wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645 merupakan tonggak sejarah mulai surutnya kejayaan Kerajaan Mataram. Beliau sangat gigih melawan VOC, sedangkan penggantinya ialah Sultan Amangkurat pertama yang menduduki tahta Kerajaan Mataram pada tahun-tahun 1646 sampai tahun 1677. Sikapnya yang lemah terhadap VOC atau Kompeni Belanda. Pada tahun 1646 Sultan Amangkurat pertama mengadakan perjanjian dengan VOC. Kerajaan Mataram menjadi semakin lemah. Pelayaran perdagangan menjadi dibatasi, tidak diperbolehkan melakukan pelayaran ke Pulau Banda, Ambon dan Ternate. Peristiwa tersebut menyebabkan tumbuhnya tanggapan yang negatif terhadap Sultan Amangkurat pertama. Dalam suasana seperti itu kerabat keraton Mataram yang bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumo dan Pati Mataram yang bernama Pangeran Nerangkusumo dituduh bersekutu dengan para ulama dan menentang kebijaksanaan Sultan Amangkurat. Atas tuduhan tersebut Basah Gondokusumo diasingkan ke Gedung Kuning Semarang selama 40 hari di tempat kediaman kakek beliau yang bernama Basah Suryaningrat. Pati Nerangkusumo meletakkan jabatan dan pergi bertapa ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau diganti oleh adiknya yang bernama Pangeran Nerangbuyo II. Keduanya ini putra Pati Nerangbuyo atau Kanjeng Gusti Susuhunan Giri IV Mataram. Dalam pengasingan tersebut Basah Gondokusumo mendapat nasihat dari kakeknya, yaitu Basah Suryaningrat, dan kemudian beliau berdua menyingkir ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau berdua memilih tempat ini karena menerima berita bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang diadakan babat hutan. Babat hutan ini dilaksanakan Ki Buyut Suro, yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan babat hutan ini atas perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut. Untuk bermukim di sebelah timur Gunung Lawu itu, Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo menemui Ki Ageng Mageti di tempat kediamannya yaitu Duku Gandong Kidul, tempatnya di sekitar alun-alun kota Magetan dengan perantaraan Ki Ageng Getas. Mengetahui bahwa Basah Suryaningrat bukan saja kerabat keraton Mataram, melainkan sesepuh Mataram yang memerlukan pengayoman. Karena itu akhirnya Ki Ageng Mageti mempersembahkan seluruh tanah miliknya sebagai bukti kesetiaannya terhadap Mataram. Basah Suryaningrat menerima tanah persembahan dari Ki Ageng Mageti, sekaligus wisuda cucunya yaitu Basah Gondokusumo untuk menjadi penguasa di tempat baru itu dengan gelar Yosonegoro yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 1675. Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo merasa sangat senang hati, karena telah mendapatkan persembahan tanah yang cukup luas dan strategis. Itulah sebabnya tanah baru itu diberi nama Magetian, dan akhirnya berubah nama menjadi Magetan. Itulah kisah asal-muasal nama Magetan Jawa Timur. Dan bagi warga Magetan kisah ini kita harus tahu untuk memotivasi diri mengenang para pejuang dan ulama yang telah berjuang demi Magetan. Sampai di sini ulasan tentang asal-usul nama Magetan Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan bagikan. Dari Yona Musik ucapkan matur suwun.